Sutejo langsung tanggap gitu. Tapi rentangnya Pak Soleh baru minggu lalu baru akun hampir akhir. Iya, memang artinya sudah ada proses waktu lebih dari 2 minggu kasus ini nggak jalan. Baik, dan itu untuk itulah ibu menghubungi orang kuasa hukum gitu ya, karena ibu merasa dari pihak aparat tidak melakukan apa-apa. Betul demikian ya Bu ya. Ya, apa Bu yang disampaikan dari pihak kepolisian Pak Polres pada waktu pertama kali ibu Polsek ya, Polsek menerima laporan ibu. Bilangnya begini, kalau pelakunya itu di bawah umur, itu nggak bisa dihukum. Bilang dari Polres seperti itu. Polsek ya Pak ya, dari Polsek seperti itu. Saya kan, masa nggak bisa. Terus anak saya kan lebih kecil dari pelaku, ya kan masih anak-anak pula. Saya pikir ini kok begini, begitu. Baik Pak Pri, singkat saja sebelum kita jeda, apakah benar di bawah umur tidak bisa dihukum? Memang ada peraturan, ada undang-undangnya kan? Tidak benar, jadi sebenarnya bisa proses hukum, tapi tidak kalah pentingnya juga proses yang sifatnya disebut Pak Soleh tadi, psikologi, sosial.